Ada bidabadiru mayayayayu. Tinggal yang ini nih. Loh ini aja lagi. Gak mau mama yang ngambilin. Oh mamae rek, mamae, jaluk mamae. Ini. Jadi kita sebenarnya malah penak nge vlog kayak gini loh rek. Oh aku seneng sebenarnya teman-teman ya, seneng pakai apa bikin vlog seperti ini tuh seneng mas saya seperti ini karena nggak ribet. Kalau mas saya seperti kemarin tuh nontonnya sak jam dewe guys, tenan. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salemrat. Kita masak lagi seperti biasanya teman-teman ya. Ceng, banyak banget teman-teman yang pengen Salemrat itu ngevlog seperti biasanya gitu ya, lebih deso, lebih apa adanya gitu ya. Oke teman-teman, sekarang saya jelaskan untuk yang konten seperti ini saya masak seperti biasanya ini untuk teman-teman yang suka vlog Salemrat masak apa adanya ya. Untuk resep-resep detailnya ya, Salemrat bikin video dapur Salemrat yang seperti video kemarin ya. Dan untuk video seperti kemarin itu untuk detailnya cara masaknya yang sedetail mungkin ya teman-teman ya. Dan ini untuk menu-menu rumahan yang seperti biasanya Salemrat buat ya. Oke langsung saja lah kita masak seperti biasa. Oke teman-teman, jadi video Salemrat itu ada dua segmen ya. Jadi segmen pertama Salemrat masak seperti biasanya di dapur biasanya, di kompor biasanya. Untuk segmen kedua Salemrat masak di tempat view yang seperti ini ya. Ada dua segmen, jadi teman-teman jangan khawatir kalau pengen lihat video Salemrat seperti biasanya, monggo. Video yang satunya, monggo. Jadi ada dua segmen teman-teman, jangan khawatir, oke? Langsung kita masak teman-teman. Kita mau bikin, bukan sarapan lagi, ini sudah siang teman-teman ya. Jadi tadi pagi kita belum sarapan. Sekarang kita mau masak, sudah jam 1 ini ya. Kita mau masak seperti biasanya lah ya, sambal terasi mentah, tidak ketinggalan teman-teman ya. Oke, terus juga nanti kita goreng. Di sini ada sayap ayam ya, sudah tak bumbui kemarin, jadi kita tinggal goreng-goreng saja. Terus juga kita mau goreng tahu teman-teman ya, tahu. Tidak ketinggalan lagi, favorit keluarga teman-teman ya. Terong ya, ini paling fenomenal untuk keluarga kita ya. Keluarga kita suka banget terong karena empuk ya, enak. Langsung saja kita masak. Masak apa dulu ya, kita goreng tahunya dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya Salemrat pengen banget masak di tungku ya teman-teman ya. Saya lebih suka masak di tungku kalau niat ya. Kalau lagi males ya di kompor lah. Cuman tempatnya itu masih belum ada teman-teman. Kalau tungku banyak banget setumpuk itu. Ibu saya punya 5 atau 6 tungku itu ya. Jadi next ya kalau tempatnya sudah memadahi, sudah ada tempatnya, pasti Salemrat masak di tungku ya. Tidak ketinggalan, Salemrat kan asalnya dari desa teman-teman ya. Pasti tahu lah masak tungku seperti apa. Golek minyak guys, minyakku. Jadi tempatnya itu memang belum siap gerak ya. Ini kordennya yang ngisar pindah dulu. Yang ngisar di Rusia ya, karena menunggu. Menunggu jadwal, jadwal yang masuk. Menunggu jadwal ya teman-teman ya. Nanti kita dipasang kitchen. Jadi memang tempatnya masih berantakan, belum dibereskan 100%, belum dibereskan. Jadi, kita mau pasang itu lagi ribet ya, tunggu kitchen aja. Iya. Betul. Ya, beginilah. Karena kita kan sebenarnya ya masih muda, masih belajaran ya. Masih mapan alon-alon. Ojo mundur alon-alon ya. Mapan alon-alon ya. Ojo mundur alon-alon gue salah. Yuk, goreng tempe dulu saya pakai tepung sajiku. Tak ngemik miai. Tepung lagi mah. Gila kok logal lagi ya toh? Ya. Lagi, Pak. Lagi apanya ya lagi? Ambil no, Pak. Saman makam karo kesa. Ku gak krungu. Iya itu papa ambil. Ini. Kakinya apa sakit ya? Tinggal yang ini nih.
Lah ini aja lagi. Gak mau mama yang ngambilin. Oh mamae rek, mamae jeluk mamae. Gini. Mau papa. Hmm? Oh. Mana? Ambilin mama. Ya. Duh. Dia minta perhatian para permisa, pemirsa. Jadi minta perhatian dia tuh sebenarnya nangis tanpa alasan, tanpa sebab ngono kuwi. Jadi kita sebenarnya malah penak nge vlog kayak gini loh, Rek. Oh, aku senang sebenarnya teman-teman ya, seneng pakai apa? Bikin vlog seperti ini tuh seneng masaknya seperti ini karena enggak ribet. Kalau masaknya seperti kemarin tuh nontone sak jam dhewe, guys. Tenan. Kadang kok enak sing luah anake rewel ngene-ngene samare terganggu menawa teman-teman sing merasa apalagi kemarin boh kita sampai susah ngadepi kambing teman-teman ya mbek dadi nek behar diedit angel wis kadung wis susah lebih susah sebenarnya video kemarin. Jadi kalau teman-teman lebih banyak yang suka vlog kayak gini ya beneran sih beneran cuman kan ada teman-teman yang pengen detail penak mencermati ning ngono jadi kita melayani teman-teman semuanya ya. Segmen 1 untuk teman-teman yang mencintai Salembrot ala desa ya. Untuk segmen kedua untuk teman-teman yang pengen Salembrot ada perubahan ya. Ada perubahan. Ya. Katanya Salembrot harus ada perubahannya. Tak layani semuanya teman-teman ya supaya teman-teman tidak kecewa. Ya Allah, sendok model apa? Hotel, guys. Ada bidabadi. Glowing guys, nggak glowing ini lagi, keringet, berminyak, kan yang dapur. Jadi bukannya kok sok-sokan pakai ini nggak iben teman-teman jelas. Jelas ngomongin. Kadang kan aku kamera di sini ya, aku lari ke sana, itu suaranya sudah nggak nyambung teman-teman ya. Tah. Pokoknya andalan kita pakai sambal mentah. Biasa ya Salembrot kalau bikin sambal mentah itu cukup cabe rawit mentah, tomat mentah, terasi goreng atau terasi bakar ya, terasinya harus mateng ya. Garam, gula, penyedap, es cukup. Kita tuh kalau masak siang teman-teman ya. Sebenarnya Bapak Kesa itu kalau pagi sih sarapan maunya ya, tapi kalau kira-kira enek panganan yang buat sarapan ya aku masaknya rada awan. Mau tonjoan aku. Dewe sarapan tonjoan. Jadi aku masaknya rada santui. Yang penting anak dan suami udah makan gitu aku wis ayem. Enggak aku tak disikne no enggak. Lagi tahu. Ibu celokan apa paling rong mak. Kayaknya enggak masak deh. Ibu, jangan mampisan deh. Dia mau kayak semaem tanjuan. Mampisan, Bu. Saling bro masak nganu. Sambal mentah. Oh, nyanyi aku. Letong barang lo. Biasa. Ini sisanya tepung tak buat goreng terong teman-teman ya. Tak tentu
Lanjut goreng sayap ayam. Gedot. Nah, ayamnya wis mateng. Angkat. Nah, sambal sudah siap ya, teman-temannya. Ada terasi yang sudah saya bakar, terus garam, gula, dan penyedap. Lalu kita haluskan. Oke, sambal sudah siap. Sekarang kita siap-siap untuk makan, teman-teman. Yeay, sudah matang, teman-teman. Tuh, tahu nih. Oh, terong, ayam, timun, dan sambalnya, teman-teman. Wow, sambalnya benar-benar pedes, mantap, nyos. Nah, teman-teman, siap makan. Sambel ya, Pak. Ayo, Pak. Nah. Nocot, guys. Jangan sambel ya, Pak. Mungkin yang kini. Ayam. Terong. Kita sudah cuci tangan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Iklan api mah rusak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rambut udah tahu. Terasi. Ya, Pak. Wes ini enggak mangan ini sih. Pakai mentos kok kuma. Biasanya sama imbuan. Gula nih kalau kurang. Aku rotok nang saiki. Nah, sambelnya seger. Jadi, mulai tapi agak lembut ya, Tom. Bisa kayak ayam, kalau ditulak nih, Tom. Mau sendal apa? Iya ya. Lagi tuh kau pakan ya, mau? Lagi gak pasti sergap mangan. Lah ayam mau sengat nih, sengkaya loh, malah. Apa ya? Jodoh pengen suka cari mama. Ya, bubuknya. Oke, teman-teman, kita makan siang dulu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman selalu support di channel Salim Road. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.